Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, ini pakaian dari Aceh. Dan ingat, Aceh biasa kita sebut juga dengan Serambi Mekah. Apa? Serambi Mekah. Oh ya anak-anak, sekarang Bapak akan membahas masalah pencerminan. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak mau tanya, kalau kalian berkaca di cermin, wajah kalian sama tidak dengan yang ada di cermin? Ya, betul. Sama. Sekarang, kalau Bapak simpan bunga di depan cermin, sama tidak? Ya, betul. Sama. Nah, sekarang, kalau Bapak simpan sesuatu, apakah kalian bisa gambarkan ini sesuai dengan yang di cermin? Itu pertanyaan-pertanyaan menarik. Bapak akan jelaskan tentang konsep pencerminan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baiklah, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, Bapak akan terangkan pemahaman konsep tentang pencerminan. Sebelumnya, Bapak ingin bilang dulu, Aceh itu terkenal dengan lagunya apa? Betul, Bungong Jumpo. Mari kita lihat pemahaman konsep tentang pencerminan. Coba adik-adik berdiri menghadap cermin. Apa yang adik-adik lihat? Ya, betul. Bayangan tubuh kalian kan? Begitu juga benda lainnya. Cermin akan menghasilkan bayangan benda apapun yang ada di depannya. Nah, yang demikian disebut pencerminan. Coba. Jadi apa itu pencerminan? Ya, betul. Pencerminan artinya hasil yang diperoleh bila suatu benda diletakkan di depan cermin. Nah, sekarang perhatikan lagi bayangan kalian di cermin. Apakah besar tubuh kalian sama dengan besar bayangan di cermin? Ya, betul. Sama ya. Bagaimana dengan tinggi tubuh kalian dengan tinggi bayangan? Ya, betul. Sama ya. Sekarang, coba berjalan menjauh dari cermin. Apakah bayangan kalian ikut menjauh? Iya, betul sekali. Coba mendekat kembali ke cermin. Apakah bayangan kalian ikut mendekat? Ya, betul. Berarti, jarak kalian dengan cermin dan jarak bayangan di cermin akan selalu sama ya. Sekarang, coba gerakkan kaki atau tangan kalian. Jika adik-adik menggerakkan tangan kiri, maka tangan sebelah mana yang bergerak pada bayangan di cermin? Ya, betul. Kanan. Jika adik-adik menggerakkan tangan kanan, maka tangan sebelah mana yang bergerak pada bayangan di cermin? Ya, betul. Kiri. Nah, adik-adik, itulah sifat-sifat pencerminan. Bapak mau tanya, jadi apa saja sifat-sifat pencerminan itu? Ya, betul. Bapak ingatkan ya. Satu, besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tiga, bayangan yang terlihat akan berlawanan dengan benda. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas kan? Nah, agar lebih paham, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita lihat. Di situ ada gambar persegi panjang, segitiga, segi lima, layang-layang. Dicerminkan. Kalian bisa lihat kan? Nah, mudah-mudahan gambar terakhir ini membuat kalian bisa lebih paham tentang pencerminan. Anak-anak, mudah kan belajar pencerminan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang pencerminan dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Sudah siap? Baik, mari perhatikan soal berikut ini. Cerminkan bangun di bawah ini terhadap sumbu PS, kemudian terhadap sumbu XY. Kalian harus siapkan penggaris ya, dan pulpen atau pensil. Nah,
Bapak akan coba jawab supaya kalian bisa lebih jelas. Informasi, terdapat dua cermin, yaitu cermin PS dan cermin XY. Nah, gambar segitiga kita cerminkan terhadap sumbu PS, diperoleh hasil seperti ini. Kita lihat, nah coba gambar juga oleh kalian ya, ini langkah-langkahnya. Kemudian setelah terbentuk gambar pencerminan PS, langkah berikutnya, kemudian hasil pencerminan segitiganya kita cerminkan lagi terhadap cermin XY, diperoleh hasil seperti ini. Nah, lihat kan di bagian bawah kanan. Berarti anak-anak, kesimpulannya hasil pencerminan segitiga terhadap cermin PS kemudian cermin XY adalah sebagai berikut. Mudah kan? Nah, mudah. Anak-anak, ternyata belajar pencerminan itu mudah. Berarti kalian bisa jawab dong soal yang Bapak berikan di awal. Bisa kan? Ya, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.